Semua dari kita pasti pernah terluka. Tentang jauhnya angan dan begitu rumitnya impian, ada sebuah kejutan yang telah Tuhan siapkan. Bersama air mata yang menjadi saksi perginya perjuangan, akan datang terang dengan segala kemudahannya. Berbahagialah jika hari ini kamu masih punya mimpi, karena dengan itu kamu akan tahu kemana dirimu akan berlabuh. Akan ada satu titik yang harus kamu kejar. Kamu tidak bisa hanya berdiri saja di sini tanpa berlari. Waktu bisa menerkamu kapan saja dia mau. Pergilah dengan senyuman. Jangan lupa membawa bekal. Jika di tengah perjalanan nanti kamu lelah, kau bisa duduk sambil bersandar sebentar. Ingat, banyak orang yang harus kamu banggakan. Bukan hanya ibu dan ayahmu, juga mereka yang baik berhak bahagia karena keberhasilan kerja kerasmu. Ingat itu. Mereka sedang menunggu di garis finish. Bila kau jatuh, luka, dan dilukai, jangan lemah. Hapus sendiri air matamu. Kemenangan tidak membutuhkan itu. Tarik lagi lengan bajumu dan katakan pada semesta, kamu sudah berubah. Aku akan terbang. Walau sekarang sayapku sedang patah, dan aku juga bisa tertawa. Meski sekarang lukaku membuat bibir ini susah tersenyum. Anganku tidak rumit. Hanya usahaku yang kurang sakit. Mimpiku tidak jauh. Ia dekat. Karena aku sedang kencang-kencangnya berlari. Meraih mimpi, menutup luka, dan menertawakan pecundang yang dulu selalu ada di belakang.